Terus satu lagi untuk Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Rais Hamid. Selamat datang ke RHTV. So rasanya tak terlambat lagi nak ucapkan selamat hari raya, maaf saya dan batin kepada semua follower, subscriber, tak kira lah dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, dekat IG ke. Okay, selamat raya, maaf saya dan batin. So, hari ni lain sikit. Hari ni aku nak share dengan korang satu resepi atau menu atau masakan. Aku tak tahulah benda ni semua campak-campak je. Baru ni aku ada share aku punya menu ni dekat grup suami masak apa hari ni. Ramai yang tanyalah macam mana nak buat resepi ni. So aku nak share. Dan yang specialnya resepi ni, dia adalah resepi yang sihat. So it's a clean punya menu, menu yang sihat, masakan yang sihat, sesuai untuk korang yang nak diet, yang nak kuruskan badan apa semua. Dan yang pentingnya dia sedap, tapi suami punya style lah. So, antara bahan-bahan dia, kita perlukan ayam bahagian dada yang aku suka ambil. Korang boleh potong panjang ke, dadu ke, benda ke. Kalau macam aku, aku pilih untuk potong dadu. Kemudian aku akan pakai mixed herb. Aku akan pakai perfect pinch punya seasoning sebab dia very healthy, sihat. Ni apa benda ni? Ni kicap cair. Okay. Dan kita pakai sos tiram. Kita pakai extra virgin olive oil. Kita pakai lada hitam yang dah ditumbuk, yang dikisar halus. Dan juga kita pakai madu. So cara nak sediakan dia tersangatlah senang. Korang campak-campak je. Aku pun tak ada spesifik berapa banyak, berapa sudu ke apa. Kita agak-agak je. Macam mix herb ni, kita bubur. Gitu. Okay. Agak boleh menyaluti ayam ni pun dah cukup lah. Perfect pinch. Punya seasoning sebab dia sangat sihat. Dia tak ada apa-apa yang ni lah, apa-apa yang artificial. So kita tabur. So kita ambil kicap kicap cair. Tabur tak payah banyak, sikit je sebab kita ada banyak lagi benda nak masuk. Kita masuk sos tiram. Gitu sikit je. Lada hitam untuk bagi dia ada pedas sikit lah sebab aku suka pedas. Madu. Okay, ini madu. Ni madu ni sebenarnya aku beli, ada orang jual masa aku makan dulu. Dia jual macam dari meja ke meja tu, kita beli je lah. Boleh lah kita buat untuk masak sekali kan. So madu ni nak bagi balance lah rasa dia dengan manis. Aku tak pakai gula sebab gula, korang pun tahu gula tu tak apa-apa nak bagus sangat. So kita gantikan dengan madu. Extra virgin olive oil untuk nak menggantikan minyak sawit yang kita guna, yang banyak kalori tu kan. Macam nak buka dia. Gitu. Nampak sampai keluar ada bunyi tonjol tu kan. So kita, alright. So masa nak menggoreng nanti, kita dah tak pakai minyak dah. Ini kita gaulkan je sambil kita selawat-selawat sikit lah, nak bagi rasa sedap kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita gaul-gaul. Okay. So dia dah cantik kat situ. So kita akan peram dia selama setengah jam. So kuali ni kita boleh panaskan dulu dengan api yang kuat. Tapi nanti masa nak stir fry nanti, kita akan goreng dengan ataupun kita grill dengan api yang paling pelan lah. So kita bagi dia panas dulu. Kita punya bahan pun dah cukup perap dan kita punya kuali pun dah panas. Ingat api yang paling pelan masa nak menggoreng ataupun masa nak grill. Masa panaskan tu kita bagi yang panas maksimum lah. Okay, so kita dah tak payah tambah minyak sebab dah ada minyak dekat dalam ni. Kita pakai extra virgin olive oil tadi. Tambah-tambah je. Gitu. Tak boleh. Tak ada bumbu minyak. Kalau kuali yang besar macam ni, bubuh macam ni. Diet setiap minggu memang aku akan makan benda ni lah. Dia takkanlah setiap kali aku nak makan aku nak kena masak. And especially lauk-lauk yang banyak
protein macam ni, biasanya aku akan makan time lunch ataupun time dinner dekat office. So lauk-lauk ni aku akan masak dalam portion yang banyak macam ni. Lepas masak, kita akan letak dalam tupperware dan kita akan letak dalam peti sejuk. Sebab dia boleh tahan dalam peti sejuk dalam hingga 5 ke 7 hari seminggu. Lebih pada seminggu aku tak pernah try lagi. Dia boleh tahan 5 ke 7 hari setakat yang aku cubalah. So bila nak, aku bawa keluar daripada peti sejuk, aku panaskan dalam microwave. So sangat senang. So siapa-siapa yang nak diet, nak try menu yang sihat tu, tak payah nak tipu kata tak ada masa nak masak semua. Korang boleh standby benda ni untuk portion seminggu. Siap masak, okay. Kita punya pan grill chicken semahi. Okay. So macam aku cakap tadi, biasanya aku akan letak dalam tupperware ataupun container macam ni. Kita biarkan dia hilang panas. Lepas tu kita boleh simpan dalam peti sejuk. Dia boleh tahan 5 ke 7 hari setakat yang aku try lah. Aku tak pernah cuba lebih daripada tu. Aku nak makan, aku akan panaskan. Contoh macam kalau aku kerja tengah hari, aku akan bawa bekal. Office aku ada microwave, so aku akan panaskan dekat office aku lah. Biasa aku buat, aku akan makan dengan 1 cup brown rice, ayam rebus dan juga sambal belacan. Sangat sedap guys dan sangat sihat. Okay, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan butang loceng untuk aku punya video-video yang seterusnya. Lama pun aku tak buat video, busy. Korang boleh share video ni kalau korang nak ramai lagi kaum-kaum syuban untuk mencuba menu aku ni. Okay, right. Assalamualaikum, selamat hari raya, stay safe, PKP lagi kan, so stay at home, bye-bye.